bagian tambahannya, kita akan belajar tentang nilai angka. Nah, misalnya saya punya angka 3, 303, 457, 431, 231, 723. Nah, itu kalau dalam bahasa matematika itu seperti apa bahasanya? Nah, dinamakan apa sih ini semuanya? Ya, bilangan semua ini, keseluruhan ini, itu adalah bilangan 3 kuadrilion. 303 triliun 457 miliar 631 juta 231.723. Nah, seperti itu cara bacanya. Sekali lagi ya, bilangan ini cara membacanya seperti apa? Banyak seperti ini. Oke. Kita mulai dari yang paling ujung, dinamakan 3 kuadriliun 303 triliun 457 miliar 631 juta 231.723. Lalu nilai-nilai angka-angka tersebut itu dinamakan seperti apa? Nah, kita lihat berikut ini. 3 yang paling ujung, yang paling kecil dinamakan satuan. Lalu di depannya itu dinamakan puluhan. Lalu 7 itu sebagai ratusan. 1 di sini sebagai ribuan, 3 di sini sebagai puluhan ribu, 2 di sini sebagai ratusan ribu. Jadi bacanya dua angka dua ini adalah ratusan ribu, maka cara membacanya yaitu adalah 200.000 karena dia termasuk ratusan ribu. 3 di sini karena dia puluhan ribu, maka membaca adalah 231. 1 sebagai ribuan, maka 231.000. 700 karena dia sebagai ratusan, maka bacanya yaitu 720 karena dia sebagai puluhan, dan 31 seperti itu ya. Lalu kita lagi, 1 di sini sebagai jutaan, 3 di sini sebagai puluhan juta, 6 di sini sebagai ratusan juta. Jadi cara membaca itu 631 juta. Kita lihat 3, ada 6 angka di belakangnya, berarti dia rata jutaan berarti ya. Kita lihat lagi sebelahnya lagi. Setelah jutaan ada apa lagi yang tingkatnya? Yaitu miliaran. Jadi 7 di sini dia sebagai miliaran. Lalu 5 di sini sebagai di sini tidak ditulis ya. 5 di sini sebagai puluhan miliar, tapi langsung saya tulis miliaran. Sedangkan yang 303 ini sebagai triliunan, sama seperti yang tadi ya. Kalau jutaan, puluhan juta, ratusan, nanti miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, terus triliun, terus ada triliun, nanti triliunan. Lalu di yang di depannya lagi yang dinamakan puluhan triliun. Kuadriliunan namanya. Kita sementara ini kan kita tahu ya bahwa paling banyak itu adalah triliun gitu kan ya. Tapi di sini kita akan belajar sampai kuadriliun. Kuadriliun. Seperti ini tulis kuadriliun. Oke. Lalu fungsinya apa untuk mengetahui ini semua? Fungsinya adalah ketika kalian disuruh membandingkan bilangan, ada dua bilangan. Yang pertama bilangan 3, 303 berbeda ini sini. Dan juga sekarang saya punya lagi 3, 303 657 berbeda ini seperti ini. Pertanyaannya adalah manakah yang lebih besar dari bilangan dua bilangan ini? Jawabannya adalah kita lihat 3 dan 3 kuadriliunnya sama-sama bernilai 3. Jadi
Assalamualaikum.